kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu serentak 2019 saling klaim kemenangan dua hari usai pelaksanaan pencoblosan yang digelar pada Rabu 17 April 2019. Klaim kemenangan kubu Jokowi Ma'ruf disampaikan oleh Ketua Harian Tim Kampanye Nasional TKN Muldoko pada 19 April 2019. TKN berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Paslon 01 Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sehingga menjadi pemenang Pilpres 2019. Sementara kubu Paslon Prabowo Sandi selain mengumumkan kemenangannya di Pilpres 2019 juga melaksanakan syukuran di posko pemenangan Paslon nomor urut 2 Jalan Kertanegara, Jakarta. Pengumuman kemenangan disampaikan langsung oleh Capres Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kemenangan secara resmi sudah di depan mata kita. Walaupun menghadapi berbagai cobaan dan menghadapi segala macam bentuk ancaman intimidasi dan praktek-praktek yang menyimpang dari kaidah-kaidah demokrasi, namun ternyata kehendak rakyat Indonesia masih tidak bisa ditekan-tekan lagi. Pada kesempatan ini, saya atas nama Koalisi Indonesia Adil Makmur, atas nama Prabowo Subianto, dan atas nama Sandiaga Salahuddin Uno, dan seluruh Badan Pemenangan Nasional, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami perlu menegaskan di sini, penyelenggara pemilu KPU beserta jajarannya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang terus bekerja terbuka atau transparan, berintegritas, profesional, dan tetap menjaga independensinya. Ya. Percayalah bahwa kami selalu menjaga agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.